5 artis paling kaya di Indonesia. Bukan rahasia lagi jika profesi sebagai artis bisa mendapatkan pundi-pundi yang fantastis. Berbicara tentang penghasilan dari seorang seleb, kekayaan mereka acap kali tak bisa didapatkan dari satu jenis pekerjaan saja. Biasanya banyak yang memiliki bisnis sampingan. Penasaran siapa saja 5 artis paling kaya se-Indonesia Raya? Berikut daftarnya. Eits, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Tingginya jam terbang Krisdayanti di industri musik membuatnya masuk ke jajaran seleb terkaya di tanah air. Bukan tanpa alasan, Krisdayanti memang dikenal sebagai diva tanah air. Ditambah dengan bisnis, kekayaan istri dari Raul Lemos ini ditaksir mencapai 270 miliar rupiah. Dia juga sudah menyanyi sejak remaja dan kini juga menjadi seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Berapa sih sekarang gajinya anggota DPR? Setiap tanggal 1, 16 juta ya. Tanggal 5, 59 juta kalau nggak salah. Okay, dana aspirasi kita itu 450 juta. Penyanyi Syahrini juga masuk dalam daftar seleb terkaya di tanah air. Artis yang dikenal berpenampilan glamor ini ditaksir memiliki kekayaan mencapai 280 miliar rupiah. Pundi-pundi tersebut ia dapatkan dari pekerjaannya sebagai penyanyi, bisnis, hingga aset yang dimiliki. Tak hanya itu, kini ia merupakan istri dari konglomerat Reno Barak. Berikutnya, ada penyanyi dangdut Inul Daratista. Sosok penyanyi dangdut yang kiprahnya terus melejit dari waktu ke waktu ini termasuk dalam deretan seleb Indonesia yang memiliki kekayaan sangat fantastis. Ditaksir, kekayaan Inul saat ini mencapai 300 miliar rupiah yang ia dapat dari tingginya jam terbang di layar kaca hingga bisnis karaoke. Ini mungkin pencapaian yang luar biasa. Mengingat sang pedangdut memulai karirnya dari bawah. Selain menyanyi, Inul kini juga aktif berbisnis dan kerap menjadi juri di ajang pencarian bakat. Raffi Ahmad atau kerap dijuluki sebagai Sultan Andara disebut memiliki kekayaan mencapai 400 miliar rupiah. Bukan tanpa alasan, Raffi memang memiliki beberapa bisnis. Selain itu, dia juga memiliki channel YouTube yang memiliki banyak subscriber, Rans Entertainment. Selain itu, dia juga masih sangat aktif bekerja sebagai presenter di televisi. Siapa yang tak kenal dengan Agnes Monica atau Agnes Mo? Ya, dia merupakan artis terkaya se-Indonesia saat ini. Kiprahnya di dunia tarik suara berhasil membawanya terkenal hingga mancanegara. Dengan segala pencapaiannya, tak heran penyanyi yang kerap menyelipkan tarian saat tampil di atas panggung ini memiliki penghasilan fantastis. Ia berhasil menempati artis terkaya pertama di tanah air. Tak main-main, hartanya bahkan mencapai 452 miliar rupiah. Selain kaya dan bertalenta, Agnes juga dikenal sebagai sosok yang bersahaja. Belum lama ini, dia juga memberikan vaksin gratis untuk masyarakat melalui yayasan miliknya. Itulah sederet artis yang punya kekayaan fantastis. Bagaimana menurutmu?